But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Aska Bonsai. Baiklah teman-teman semua, di depan anda sekalian ada bahan bonsai, bonsai kelapa gading oranye ya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang mengenai tebas ekstrim, dan ini hasil dari eksperimen tebas ekstrim. Jadi untuk penjelasannya simak terus videonya. Baiklah teman-teman semua, di depan hadapan kalian semua ada bahan bonsai gading oranye ya, dan ini hasil eksperimen tebas ekstrim. Dan di sini saya akan coba jelaskan sedikit atau berbagi pengalaman mengenai bonsai kelapa. Jadi bahan bonsai ini saya tebas kurang lebih setengah bulan yang lalu, karena sebelumnya memang bahannya kurang begitu bagus. Jadi saya mencoba eksperimen tebas ekstrim ya, dan ini bisa anda lihat sendiri hasilnya. Sudah ada yang satu ini dua daun, dan yang satunya juga tetap dua daun. Jadi buat kalian semua yang punya bahan bonsai yang kurang sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa anda coba dengan tebas ekstrim ya. Perlu anda ketahui semua bahwa tebas ekstrim ini sangat beresiko kalau kita tidak bisa ataupun tidak tahu cara menanganinya. Jadi untuk tebas ekstrim, misalkan dari pangkal paha ini kurang lebih 2 atau 3 cm ya. Terus habis tebas ekstrim ini jangan sampai terkena air saat penyiraman juga, untuk bagian bawah daerah sini saja, untuk daerah habis tebasnya jangan sampai terkena air. Jadi untuk menghindari kebusukan pada bahan bonsai kelapa tersebut, paling enggak dari habis tebas ekstrim kurang lebih seminggu jangan sampai kena air bekas potongannya ya, usahakan itu biar tidak terjadi kebusukan. Dan ini hasilnya eksperimen dari tebas ekstrim, dua-duanya enggak ada yang mati ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang ingin coba tebas ekstrim, usahakan jangan sampai kena air kurang lebih seminggu khususnya. Dan setelah ini ada sedikit perawatan. Jadi untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses perawatan ya, setelah tebas ekstrim atau eksperimen tebas ekstrim ya. Kita langsung aja simak videonya.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Baiklah teman-teman, ini hasil dari program eksperimen tebas ekstrim ya, dan ini hasilnya setelah kurang lebih setengah bulan, dan ini sudah saya beri perawatan, bisa Anda lihat sendiri ini hasilnya dari tebas ekstrim. Sekali lagi buat Anda semua, jangan takut, yang penting tahu cara penanganannya biar bonsai Anda terlihat lebih cantik. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.